Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction video Lesti dan Bilar ya, untuk di video vlognya. So, jadi ini sebenarnya sih ini video lama ya, cuman kemarin saya itu lupa ya buat nge-reactionnya. Jadi sekarang itu saya nge-reactionnya, karena untuk di video kali ini sangat cute banget ya, yaitu dimana di sini Bilar itu gemes banget ya sama Dede Lesti pada saat Dede Lesti di sini itu mau goreng pisang. Jadi bawaannya ya untuk di video ini yaitu Bilar itu kayak gemes banget gitu sama Dede. Aduh, pokoknya cute banget lah. Oke guys, kalau gitu ya nggak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Waalaikumsalam. Guys, jadi ini dia udah setelan mau tidur. Cuman suami tercinta kalau kata Pak Ferry meminta makan. Let's go. Oh, jadi ini udah mau tidur ya. Tapi Bilar sini minta makan gitu kan. Wah, jatuh kan. Kecil gitu nah. Jatuh coy. Jatuh-jatuh kena baju. Oh, sampai di sini-sininya. Marah-marah. Jangan marah-marah. Cium dulu. Kerenceng benaran. Dede. Caca. Gimana guys? Ini bapak-bapak nih repot ah. Tempat. Mangkok-mangkok gitu. Oh, pisangnya itu sampai sama tanah-tanahnya. Oke. Hari kita cuci tangan. Nah, ini ceritanya Dede mau goreng pisang ya. Otak dia, makanya jangan cerita-cerita. Ini tau gak? Ini pisang kasar. Gak apa-apa. Hari ini Dede mau masak pisang. Karyawannya banyak juga ya guys ya. Semua yang ada di sini pisang-pisang. Masuk yang pegang piring itu pisang juga. Pisang. Maksudnya kan ini pisang. Oh, pisang ini guys maksudnya. Ada pisang gong nih. Gong. Pindahin telur kuningnya aja. Mau ngikut juga goreng pisang kayak gini. Oh, jadi goreng pisang itu dicampur sama putih telur ya? Yang kemarin komen Dede masak pakai baju rapi banget itu karena kebetulan di syuting ya. Guys, jadi ini udah siap semua bahannya. Ada pisang, ada tepung serbaguna. Pisangnya cuma 5 doang. Kasih. Oh, kuningnya, telur, kuning telur. Beras. Kuning telur buat apa ya? Terus ada telur kuningnya. Nanti disatuin. Terus karena ini nggak ada gula tepung. Goreng pisang pakai kuning telur. Aku baru nengol loh. Terus sebenarnya Dede ada satu menu bikin pisang itu menurut Dede enak banget, itu dipakein lumpia, cuman Dede tuh pengen bagi-bagi tips, cuman nggak ada bahannya. Ini yang ada besok, nanti kapan-kapan ya. Oke, jadi nanti tungguin. Ini kita ngobrol dulu aja sebentar karena Dede masih nungguin kakak main PS. Ini namanya dari pisang. Ikan olah. Wah. Pisang. Di sini guys. Habis kopinya. Bilar. Astajim. Terusnya panjang dia. Sampai habis kopinya itu. Jadinya ya udah sadar aja. Kalila. Kita bikin yang penting enak. Jangan. Sok, kakak potong dulu. Bagus banget rambut kamu sayang. Kakak potong dulu. Sini sayang, ambil kursi. Kita main ini kursi namanya ya, nak. Kursi ya. Belum diganti juga bajunya ya, yang kena bumbu sate tadi. Rapet. Apa rapet? Udah dicuci tangannya. Semua pisangnya dipotong gitu. Potek aja. Gimana cara memotongnya?
Eh jangan di bawah sini dong. Ininya aja ujungnya, ujungnya dirapihin. Di sini atuh kakak, udah dari kelamin kakakmu ya Allah. Ujungnya dibuka. Kok? Enggak gitu. Gimana sayang? Kok? Ini dikit sob. Kak atuh kak jangan di bawah gitu kak. Tenopi ada talenan gak Tenopi? Ini pisang goreng beda ya? Pisang spesial. Ini pada masak-masak ya? Sampai pada masak-masak ya? Perasaan dia deh tadi yang jalan. Tuh gini sayang. Awas tangannya Dede. Udah deh. Untuk pisang aja gak pisang. Bisa lah. So, gimana? Di sini. Cewek main sama tong pisang. Masuk motong pisang di sini. Ngilu lah kalau kamu motong pisang. Kok ngilu? Kakak. Nyanyikan, nyanyikan lagu yang ada kalian pisangnya. Pisang, memori rampar-rampar pisang. Memori daun pisang. Alah. Oh, apa aja? Iya, oke, oke. Bari-bari mangga lepak. Sok lanjut apalagi? Pisau. Pisang. Knife. Huh? Just like a knife. Kenapa lu bilang ini? Pisau. Itu naik. Artinya apa? Harusnya pisau. Nah, artinya apa? Nah, artinya apa? Iya, pisau. Udah bener kan? Sepertinya ini udah cukup. Karena ini bahannya cuma segini doang. Gimana saya sama mikir lagi pisau apa yang lagi ya? Dari pisau ya? Iya, saya. Enggak, tuh romantis banget ya guys ya, masak goreng pisang bareng-barengan. Nah ini kuning telurnya buat apa sih kuning telurnya ini? Biar aduk. Ini adalah alat mumi ya guys. Jadi kemarin itu kenapa Dede masaknya sambil pakai baju rapi sama make up ya kak? Nampak itu pusatnya kan? Pincang kemarin, jadi nampak pusatnya Dede. Bikin syuting, terus habis itu balik lagi ke rumah yang sebelah buat masak. Gantung selera kalian ya, mau pakai apa aja. Kalau Dede sih pakai susu kental manis. Oh, pakai susu goreng pisangnya. Mau cobain guys. Enggak, tadi kuning telurnya buat apa nih ya? Aku masih bingung sama kuning telurnya tadi itu. Tepung gini kayak gorengan kan? Ibu orangnya pakai lumpia. Kalau pakai lumpia tuh dia ada kriuk-kriuknya gitu. Besok pagi. Piscok. Pisang coklat. Piscok pisang coklat kan? Belakang ngapain lagi di belakang ini? Aduh. Kode tuh Dede, kode. Disuruh cepat-cepat tidur. Jadi ibu sukanya gimana? Ini salah nih, ibu bukan pisang goreng. Sukanya pake lumpia. Pisang bakar nih. Pisang bakar. Waduh. Tengok guys, tangannya kan. Aduh, cute. Ini menu gagal. Menu gagal. Tapi belum tentu, cobain dulu. Cobain dulu rasanya ya. Nanti enggak kayak ini. Mm-hmm.
Paling tekoteng. Enggak loh, kan emang emang ini boleh. Karena kan di sana apa? Kita ini orang. Tapi ntar kalau tidak keluar, tetap situ orangnya. Enggak lah. Kita coba ini. Enak. Nyala enak. Ini kita tambah lagi. Susu. Nama susu. Nama susu biar manis kan apanya. Dipruknya itu. Kita kasih kakak dulu. Oke, kita lihat reaksi Gilar ya makan pisang goreng. Sayang, cobain dulu ganteng. Mau pakai? Enggak, tuh lihat dulu. Mau pakai? Main PS terus aduh, Bilar, Bilar. Cobain dulu ya. Enak banget ya punya istri ya, diperhatiin terus. Coba kayak godok loh, kamu godok. Godok apa? Ada makanan, kita ada pisang itu. Cute banget ya kalau mereka lagi ngomong-ngomong kayak gini. Gimana rasanya pak? Ya rasanya rasa pisang. Kamu nggak kayak pisang goreng yang gue lihat di jalanan itu. Mungkin ini kayak pisang apa? Nggak. Kalau yang biasa di gue itu kan di pinggir jalan raya. Mungkin ini di jalan rayanya. Jalan rayanya. Tapi dimakan juga. Untung masih ada rasa pisang. Emang bentukannya gimana sih? Kayak ee gitu. Kecil. Enggak. Ini enak loh. Bentukannya masih cantik. Masak, ini pisang tanduk. Yang enak mah yang kemarin Dede bikin. Itu pisang apa kemarin yang Dede bikin? Pisang kuning, Bu. Itu manis itu. Iya. Itu manis. Romantis banget. Sambil main PS, sambil disuapin. Wow. Jarang-jarang ada trik kayak gini, guys. Susah nyarinya. Kita kasih produser ya. Oh, apa? Tuh, kasih produser. Orang, rambut semua ya. Pak produser. Produser. Cobain dong. Terbuang. Iya, iya. Kan bentukannya masih cantik kan, Pak? Golden brown gitu, enggak gosong. Itu huruf, Pak. Kayak ini kan. Nugget. Iya, benar nugget. Iya, nugget huruf gitu. Nugget huruf. Cobain dulu. Pangah pak, pangah. Ya rasa pisang lah ya. Ini tepung gak? Tepung. Oke. Oke. Ternyata menu hari ini gagal. Kok gagal? Kan enak Dede. Ini enak manis. Nanti kita coba manis lagi. Manis lah, dicampur sama susu kan. Pisang. Makanya manis dia. Menu pisang tapi dibikin yang lain. Dia pengen sambelin. Sambelin? Jangan dong, Dede tuh. Ini pasti yang Dede bikin kemarin sama Pia aja suka Dede bikin. Oh, piscok. Iya, yang kayak piscok gitu. Isinya keju, apa, terserah Dede gitu. Yaudah, kasih udah nonton video ini. Semoga, ya walaupun gak bermanfaat sih. Cuman ya enggak lah ya. Gak apa-apa Dede, walaupun gak bermanfaat itu fans itu senang, udah senang banget sih kalau ngeliat Dede itu. Komen di bawah atau enggak suruh Dede masak apa gitu. Oke. Ntar Dede cari tahu. Masak sinonggi, kalau aku sih suruh masak sinonggi nanti. Balik lagi di dapur ya. Masak bapeda, masak sabu. Jadi kita tetap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Oke guys, itulah tadi ya reaction saya untuk video dari Lesti yang buatkan pisang goreng ya buat Papa B. Dan tadi waktu terakhir itu Lesti ngomong kan, sebenarnya katanya ini video yang gak bermanfaat, tapi kalau menurut aku sih yang namanya fans ya pasti udah pengen banget ya ngelihat kehidupan sehari-harinya fansnya itu, walaupun itu gak bermanfaat, tapi apapun yang dilakukan idola kita itu pasti kita itu bakal udah sangat senang banget untuk menontonnya. Dan tadi di terakhir video ya, Dede Lesti itu ngomong kalau suruh komen di bawah kan, suruh komen di bawah Dede itu masak apa lagi. Kalau untuk request dari aku sih aku pengennya Dede itu masak sinonggi, bapeda, atau enggak masak sagu gitu loh. Aku mau nengok bisa enggak gimana rasanya. Tapi kayaknya mungkin kalau makan sagu mungkin kayaknya Dede enggak suka ya. Nggak tahu juga lah, mudah-mudahan bakal dibuat sagu ya. Oke guys, ya di video tadi ini tuh yang apa ya, yang romantisnya itu ya pada saat Bilar itu cium pipi Lesti yang gole-gole gitu berapa lama juga ya tadi ya, mau ada sekitaran 30 menitan ya. Itu kalau aku lihat-lihat itu pipi Dede itu bakal kempes guys, habis dihabisin sama Bilar. Jadi kalau menurut aku di sini itu Bilar ini memang yang tiap hari itu gemes banget ya sama Dede Lesti. Tadi pun waktu Dede Lesti itu lagi goreng-goreng pisang ya, dari belakang Bilarnya itu langsung peluk. Aduh itu apa ya, baper banget lah pokoknya. Oke guys, terima kasih ya udah menyaksikan video ini. Dan terima kasih juga ya udah mau nonton bareng dengan saya. Dan nantikan lagi saya di next video, oke? Bye-bye!